Bahwa pemerintah bersama seluruh stakeholder sedang melaksanakan gencar-gencarnya vaksinasi dalam upaya menyelamatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sinergi TNI, Polri, Dinas Kesehatan, stakeholder terkait, dan tentunya masyarakat. Di dalam prosesnya ini, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dengan kepentingan diri sendiri, sehingga ini yang perlu kita tekankan kepada seluruhnya supaya jangan terulang lagi, dan tentu pasti yang bersangkutan akan diproses secara hukum. Artinya lalu yang kedua, di dalam SOP metode di dalam vaksinasi sudah jelas, yaitu ada petugasnya, ada vaksinnya, kemudian ada pendaftarannya, dan kami pastikan vaksin yang sudah ada itu diberikan dengan jumlah yang sesuai dengan yang datang. Kalaupun ada sisa, harusnya didaftarkan kembali. Nah, oknum ini menggunakan kesempatan ini untuk dirinya supaya seolah-olah semuanya sudah tervaksin. Sedangkan yang orang-orang ini sudah kami cek, ternyata betul memang sudah divaksin. Modusnya adalah sisa-sisa yang ada dikumpulkan. Sisa-sisa yang vaksin ada dikumpulkan, kemudian yang bersangkutan menjual kepada orang-orang yang membutuhkan dengan seolah-olah ini vaksin booster, sehingga orang-orang yang itu dikelabui bahwa yang bersangkutan adalah petugas resmi dan memang vaksin booster, namun yang bersangkutan meminta uang, dan pasti nanti diproses.